Nampak gayanya kita semua dah kena, babe. Aduh, parah, parah, parah. Apa cerita ni? Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mikronik, please tekan button subscribe sekarang. Pada video kita sebelum ni berkenaan dengan model Proton sedan terbaru yang diberi nama Proton S50, nampaknya kita tersasar jauh. Proton tak akan menggunakan nama Proton S50 ni, yang mana sebelum ni kita jangkakan Proton akan menggunakan nama S50 disebabkan dengan penggunaan platform BMA yang sama digunakan pada model SUV B-segmen X50. Dan untuk model Proton S50 ni menggunakan model yang diambil daripada GLM Grand yang berada di segmen B. Persaingan adalah seperti Honda City dan Toyota Vios di Filipin. Dan disebabkan itulah memang kuat menyatakan untuk model sedan terbaru daripada Proton ni akan menggunakan nama Proton S50. Dan sebelum ni pun CEO Proton telah memberi gambaran yang mana Proton sedan ni akan berada dalam segmen B+. So kita memang expect Proton sedan ni akan diberi nama Proton S50. Tapi surprisingly, kalau kita tengok gambar yang viral baru-baru ni, Proton sedang giat menjalankan pengembaraan untuk iklan komersial. Dekat situ kan toy. Kalau kita tengok dekat bahagian nombor plate, dia macam sorok sikit lah. Hanya ada perkataan S dan O tengah-tengah tu dipadamkan. Tapi tak boleh padam pada bahagian emblem. Terang-terang emblem yang melekat pada bodi sedan terbaru Proton ni jelas menunjukkan perkataan S70. So ini menamatkan spekulasi untuk model sedan daripada Proton ni akan menggunakan nama Proton S70. Tapi tak tahulah kalau Proton nak game kita kan. Takut-takut nanti official launch jadi Proton S50 pula. Tapi keberangkalian tu mustahil. Dan memang confirm untuk sedan terbaru daripada Proton ni akan dijenamakan sebagai Proton S70. Yang mana technically-nya Proton S70 ni akan berada dalam segmen C. Bagi saya agak tak logik lah Proton meletakkan model ni dalam segmen B+. Ianya akan mengelirukan ramai orang kan. Better letak terus dalam segmen C. Pesaing directnya adalah seperti Honda Civic, Mazda 3 dan juga Toyota Corolla Altis. So ini adalah 7 perkara yang akan ada pada model Proton S70. Yang pertama, kita akan lihat daripada segi exterior. Untuk Proton S70, sedan terbaru Proton semestinya akan menggunakan grill yang barulah. Seperti yang kita jangkakan sebelum ni, Proton memang akan menggunakan grill yang baru yang diambil diinspirasikan daripada grill Proton X90. Di mana terdapat penggunaan Infinite Wave dengan kemasan Diamond Pin dan juga Ethereal Bow. Kalau kita lihat pada video yang kita sebelum ni, kita ada ilustrasikan perbezaan daripada segi dekaan bentuk grill. Antaranya design grill pada gambar pertama dan juga pada gambar yang kedua. Dan kita jangkakan final product Proton akan menggunakan design grill pada gambar yang kedua ni. Tapi kalau kita lihat pada gambar yang viral ni, ada nampak macam berbeza sedikit. Kalau kita lihat secara jelas pada bahagian Ethereal Bow, macam ada kesinambungan bersambung bahagian chrome-nya pada bahagian headlight. Kita zoom sikit, kita akan dapat lihat ada garisan chrome yang halus pada bahagian bawah headlight. Seakan-akan nampak macam bersambung terus pada bahagian Ethereal Bow grill S70. Dan kalau kita lihat pada bahagian sisi kiri dan kanan grill S70 ni, ianya tidak menggunakan kemasan warna chrome, malah kita nampak macam ada penggunaan kemasan warna hitam. Seolah-olah nampak macam ada dua layer, upper dan lower grill. So kalau betul lah apa yang saya nampak ni, kemungkinan rekaan grill pada Proton S70 akan berupa seperti ini. Pendapat korang berkenaan dengan kemungkinan design grill yang terbaru pada Proton S70 ni? Boleh komen dekat bawah. Tapi itu adalah sekadar ilustrasi. Kemungkinan betul, kemungkinan tak betul. Selain itu juga, pada bahagian eksterior Proton S70 akan didatangkan dengan body kit. Kita lihat terdapat side skirt. Pada bahagian hadapan, kita nampak ada penggunaan front lips. Seperti yang kita gambarkan pada video yang sebelum ni, Proton akan menggunakan front lips yang lebih agresif
dan juga pada bahagian bumper belakang terdapat penggunaan diffuser yang juga agresif dan nampak stylish, dan ditambah baik lagi dengan penggunaan ducktail spoiler. So untuk Proton S70 ni confirm ianya akan didatangkan dengan rekaan eksterior yang lebih agresif, lebih sporty, lebih premium dan nampak lebih stylish berbanding dengan GLM Grand. Tapi semestinya untuk package yang selengkap ini hanya untuk varian flagship saja, varian yang paling top sekali. Takkanlah kalau nak buat iklan komersial menggunakan varian yang cikai-cikai kan. Yang kedua, kita akan lihat daripada segi interior. Okey, interior ni memang confirm Proton akan menggunakan rekaan bentuk kabin yang sama terdapat pada GLM Grand, yang bagi saya memang cukup sempurna, cukup moden. Berkenaan dengan rekaan bentuk kabin daripada Geely ni memang puas hatilah. Tak kira apa model pun, memang nampak premium, mewah dan sporty. Tak terkecuali juga dengan Proton S70. Ini memang confirm Proton S70 akan menggunakan kemasan warna hitam pada bahagian kabin dan juga pada bahagian tempat duduk. Berbeza dengan GLM Grand menggunakan warna putih dan juga biru, yang mana bagi saya sangat tidak sesuai. Sebabnya untuk S70 adalah merupakan family sedan. Memang sangat-sangat senang kotor lah kalau ada anak kecil kan. So black interior much more practical lah kan. Yang ketiga, Proton S70 akan mempunyai ruang kabin yang luas. Sebab itulah Proton S70 ni patut diletakkan dalam segmen C. Dan disebabkan itulah Proton tak menggunakan nama S50. Sebab Proton S70 ini mempunyai size dimension yang besar berbanding dengan segmen B yang lain. Boleh kata size dimensionnya saing-saing seperti model segmen C, Civic, Corolla Cross dan juga Mazda 3. Untuk panjang pada S70 ini lebih kurang 4638 mm, 40 mm lebih pendek je berbanding dengan Civic. Tapi untuk lebar pada Proton S70 ini dia lebih lebar lebih kurang 18 mm daripada Honda Civic, iaitu 1820 mm. Dan untuk saiz wheelbase pun dia sama seperti model Prevay yang dulu, iaitu 2650 mm, saiz wheelbase yang cukup luas sebagai sebuah kereta segmen C. So senang cerita, untuk Proton S70 ni akan mempunyai ruang kabin yang luas seperti model segmen C yang lain. Dan sebab itulah Proton S70 ni tak sesuai diletakkan dalam segmen B+. Letak je segmen C. Yang keempat, daripada segi teknologi, untuk Proton S70 ni akan didatangkan dengan teknologi yang canggih lah. Berbanding dengan GLM Grand memang sangat jauh berbeza. Ada penambahbaikan yang dilakukan oleh Proton untuk model S70 berbanding dengan GLM Grand. Yang pertamanya, Proton S70 akan didatangkan dengan infotainment system yang lebih besar, lebih cantik, lebih terkini, iaitu penggunaan 10.2 inci infotainment system yang lebih kurang sama terdapat pada model Proton X90. Tapi kita masih lagi tak dapat Apple CarPlay mahupun Android Auto. Malangnya. Untuk S70 juga didatangkan dengan fully digital meter cluster berukuran lebih kurang 10 inci. Dan terdapat penggunaan sunroof, ini eksklusif untuk model flagship plus. Untuk Proton S70 ni juga didatangkan dengan walk away auto lock. Spare paling tinggi sekali akan didatangkan dengan auto parking assist yang terkini, lebih kurang sama terdapat pada Proton X90. Itu adalah antara tech yang akan didatangkan pada model Proton S70. Yang kelima, daripada segi engine, yang ni memang confirm Proton S70 akan datangkan dengan enjin 1.5 liter TGDI menghasilkan power output 177 PS dan 255 Nm of torque dibandingkan dengan transmisi 7-speed DCT, dan kesemua power output yang dihasilkan pada enjin 1.5 liter TGDI ni akan terus disalurkan pada roda hadapan. Dan Proton tidak sesekali akan menggunakan enjin 1.5 liter NA yang terdapat pada Geely M Grand di Philippines. Antara sebabnya Proton dah invest untuk pasang enjin 1.5 liter TGDI ni di kilang Kulim Kedah. So memang confirm Proton S70 akan datangkan dengan enjin 1.5 liter TGDI. Confirm boleh tapau Honda Civic. Yang keenam, yang ini kita tak expect akan datangkan pada model Proton S70 ni. Ini memang confirm Proton S70 akan datangkan dengan suspension jenis multi-link. Multi-link dekat bahagian belakang, menggantikan torsion beam yang terdapat pada model Geely M Grand.
Macam biasa, bahagian hadapan menggunakan setup suspension jenis MacPherson. So, dengan penggunaan engine 1.5 liter TGDI, 7-speed DCT, suspension jenis multi-link, tak boleh nak bayangkan Proton S70 ni memang akan menjadi satu model yang sangat powerful dengan harga yang lebih rahmah. Honda Civic, jaga-jaga. Yang ketujuh, untuk Proton S70 juga akan didatangkan dengan sistem keselamatan yang terkini dan canggih lah, seperti yang terdapat pada line-up model Proton X90, X70 dan juga X50. As standard, Proton S70 akan didatangkan dengan 6 airbag dan akan datangkan dengan sistem ADAS, yang mana sistem ADAS ni memang tak ada pada GLM Grand. So untuk model Proton S70 kali ni, Proton bukan rebadge macam tu je. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Proton untuk membuat Proton S70 ni lebih mantap, lebih power berbanding dengan GLM Grand. Untuk sistem ADAS pada Proton S70, didatangkan dengan level 2 semi-autonomous driving assist. Macam biasalah, akan didatangkan dengan antaranya ada seperti adaptive cruise control, lane keep assist, blind spot monitor dan macam-macam lagi lah. Berkenaan dengan harga, yang ni kita tak confirm lagi lah. Tapi kita yakin untuk Proton S70 ni akan lebih murah sedikit berbanding dengan SUV segmen B Proton, iaitu X50. Kalau kita lihat untuk X50 ni, harganya lebih kurang RM86,000 sehinggalah RM113,000. So kita jangkakan untuk model sedan ni, kebiasaannya akan lebih murah sedikit lah berbanding dengan model SUV. So kita jangkakan untuk model Proton S70 akan diletakkan pada tanda harga bermula RM75,000 sehinggalah RM100,000. Dan kalau Proton S70 ni letakkan pada julat harga RM75,000 sehingga RM100,000, berjaga-jagalah wahai Honda City dan juga Toyota Vios. Dengan harga yang lebih kurang sama, korang akan dapat kereta segmen C jauh lebih baik, jauh lebih luas berbanding dengan segmen B. Dan untuk Honda Civic, Mazda 3 dan juga Corolla Artis pun perlu berjaga-jaga. Adik baru nak mari dah. So itu saja berkenaan dengan Proton S70. Macam biasalah, kalau ada perkembangan terbaru berkenaan dengan model Proton sedan S70, kita akan kongsikan pada video yang seterusnya. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.